Malu. Aku kalau bukan siapa-siapa, I don't care. I still love you. I'm still in love. Selamat datang di Bibi, bincang-bincang ke Gebi. Jadi hari ini aku bakalan syuting sama bintang tamu yang udah kalian tunggu-tunggu nih. Tapi katanya sih dia yang bakal jemput aku. Jadi sambil nunggu aku mau beli minum dulu deh, aku aus banget. Let's go, Bibi. Lah, Kenzi? Gebi. Kamu katanya mau jemput aku. Iya, tadinya aku mau ngejemput, tapi tadi aku ngeliat ngiler Joshua. Joshua? Joshua. Apaan itu? Minuman. Mas! Iya. Udah belum, Mas? Udah. Udah ya? Iya. Ini pertama kali kesini kok ketutup ya? Kalau orang jual ya? Iya. Kan nggak bisa ngeliat kamu ya kalau kayak gini ya? Kamu di situ, Kenzi. Di sini ya? Iya. Oh, Mas. Nih, udah jadi nih. Makasih, Mas. Iya, Mas. Maaf ya, Gap. Tadi aku nggak sempet ini. Jemput. Iya, nggak apa. Iya, kamu mau minum nggak? Aku mau deh, aku mau ubim anggur. Ubim anggur ada, Mas? Oke. Makasih ya. Nih. Salah dong. Aku maunya yang ini. Ya, oke. Iya, baju. Makasih ya. Iya. Aku nggak bawa cash. Apa? Aku nggak bawa cash. Aduh, aku juga lupa lagi. Ya. Kak, minta dong, Kak. Minta aku dulu. Tapi ada challenge-nya. Apa? Kita dikasih challenge. Challenge-nya itu adalah pemain akan dikasih uang nih, aku kasih uang. Nah, membeli 4 jenis jajanan dengan posisi tangan diikat. Kayak gini, gimana cara belanja itu? Gua nanti tangannya diikat. Gimana diikatnya gimana? Oh, tangan ini. Iya. Oke. Oke. Kasihan itu masih mau minum. Gimana caranya? Gue ikat. Belanja apa aja kan 4 jajanan. Oke. 4 jajanan 50.000. Boleh ke sana. Mau beli ini. Baso. Yang ini 5.000-an. Oke deh. Yang 2.000-an yang di sini. Kamu apa? 10.000. Aku mau itu tuh. Ke mana? Jadi ininya satu, Mbak. Ya. Sama aku. Oh, pakai piring? Iya. Oke. Ini ya. Iya. Apa ini? Bakso ikan ya? Bakso ikan. Mau dimasak? Iya, mau dimasak dulu. Yeah. Ya udah, kita Oke, tinggal dulu, nanti kita balik lagi ya. Gak usah balik lagi. Oh, gak usah. Ya, jangan dong, balik lagi dong. Harus makanan ya? Apa ya? Harus makanan. Itu mah mahal, jadi yang jadi. Oke. Di sini ada apa, Mbak? Sebelah, Kak. Sebelah, ya? Sebelah, Kak, di sebelah. Domi. Oh. Ada apa nih? Domi, Tom Yum, roti bakar, ada. Indomie deh. Indomie. Pakai telur. Soto. Okay, ya. Tinggal lagi nih. Iya, ini tinggal lagi ya. Ditinggal, oke. Iya. Ini. Apa nih? Sebelah. Oh, sama. Ini aja nih, chilin nih. Ah, chilin! Aduh. Chicken. Chicken ini yang levelnya 1. Oke, sip. Kamu enggak mau french fries? Enggak. Ada seaweed. Kita udah beli berapa jajanan? Tadi satu lagi ya? Tadi 2. Ini tinggal juga nih. Tinggal aja. Tinggal minum, tinggal. Mas, jual minum, Mas. Oke. Oh, oke. Okay. Murah. Aku aja 2, Mbak. Ibu. Esolnya yang mana sih? Itu, esol. Ada esol, Mas. Kenapa? Satu itu. Aja ya? Satu aja. Saya mau pertama kali di sini. Oh. Wow. Nggak apa-apa. Makasih, Mbak. Sudah tanya. Harus bayar ya? Berapa, Mbak? Goceng. Berapa itu goceng? 5.000. Oh, 5.000.
Aku aja tau, ya Allah. Sampai bekok gitu. Terus ini gimana? Kita balik lagi yang tadi. Kita beli ini. Ini Shilin. Belum ya? Belum, bapak. Oh ya udah kita ke yang lain dulu. Thank you, Mas. Oh ini ada bite. Apa sih? Cookies ya? Lucu tuh. Nanti-nanti. Uang kita habis. Ada. Kang Yao adalah seorang pengetahuan yang berada di dokumen. Kita beli ini gak sih? Ini juga. Kita beli ini? Belum. Belum. Udah ya udah. Oke. Pakai saus mayones? Ah enggak nggak usah. Polos. Oke. Udah gini aja. Iya gitu aja. Makasih ya Mbak. Makasih. Eh berapa? Bayar ya? 7.000. Kok murah banget? Iya kan ini namanya pasar minggu. Pasar malam. Keep the change. Genzi, kamu kan orang kaya. Kamu jajan kayak gini gimana sih rasanya? Malah enak. Enak? Bagus. Murah juga kan? Kalau kayak gini aku baru pertama kali. Nanti bisa aja nih abis ini nih, aku kapan-kapan ajak temen aku ke sini. Oh gitu. Ah, iya, soalnya temen-temen aku belum pernah ke sini juga. Jajanan favorit? Tadi Shilin. Memang kayaknya udah kebiasaan ya. Itu mah jajanan mall. Ah, itu jajanan mall. Yang lain dong, yang lain. Yang lain. Aku ini. Baru coba yang ini sih. Boleh coba kan satu gak sih? Masih boleh. Panas, oke. Okay. Tapi kamu sama Pak Haji boleh gak jajan kayak gini? Jajan Pak Haji lah. Papa mertua. Ya Allah, ya sama, kamu sama papa mertua okay, boleh enggak? Okay. Boleh, malah papa itu senang lebih senang kalau aku jalan ke sini. Oh, daripada gitu. Ke mall kan. Emang iya. Papa itu dia suka kalau ini dia enggak suka kayak spend money kayak banyak-banyak. Jadi kalau aku ke sini pasti kalau papa lihat aku ke sini pasti dia senang banget. Gitu. Iya. Yeah. Aku sama papa juga belum pernah ke sini, tapi papa dulu pasti waktu papa kecil, waktu mama kecil jajannya pasti di sini. Seru juga. Halo. Halo guys. Sekarang kita udah duduk. Yang kita makannya udah datang. Kita ada Shilin versi apa namanya? Pasar malam sama bakso sama apa? Bakso sama apa itu? Crab stick. Crab stick. Aduh, Kenzi sakit guys. Iya nih aku lagi sakit. Kita main Gaby. Aduh. Nih kita boleh cobain dulu. Mau cobain. Aku lupa tangan kita masih di borgol. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya? Terus ya, ini ada mie aku tuh. Mie kamu? Iya. Jadi kita makan dulu ya. Ganti-gantian kamu makan dulu terus baru aku. Kita barengan coba. Gak bisa. Gak bisa ya? Bisa gak sih? Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Kamu dulu deh, kamu. Aku dulu ya. Iya. Yeah. Lagi. Ayo dong. Kan kita tuh kemarin kan dijodoh-jodohin banget kan sama netizen. Iya. Yeah. Itu kamu gimana? Teman-teman aku banyak tau di sekolah. Apa? Iya banyak. Banyak banget di sekolah. Again, Gaby Rose Ken. Apa gitu? Iya. Terus? Ya udah aku bilang, cocok nggak gitu. Kira-kira aku direstuin nggak sama Pak Haji? Wah, gini nih ya. Aku itu waktu itu curhat ke papa tentang kamu. Apa kamu curhat? Iya, pah. Aku sama Gaby aja, pah. Dia bilang, wah kalau sama Gaby baru boleh, gitu. Kamu bukan yang gak boleh pacaran katanya. Kata siapa? Kata kamu. Kata aku ya? Iya, kamu bilang di podcast siapa gitu. Iya, kayaknya waktu itu kalau gak salah aku belum siap buat pacaran. Tapi aku mau bahas topik ini lagi nih. Saya mau ini. Oh iya, makan dulu. Kenapa kemarin kamu bilang kita bestie, Kenzi? Hah? Aku masih mau bahas itu, aku kayak masih gak terima gitu. Maksudnya bestie itu kayak kita udah kayak treat each other kayak bestie gitu loh, ngerti gak sih? Kayak misalnya kamu udah kamu nah kamu itu udah bisa
jadi diri kamu sendiri. Sama aku, kamu udah emang iya. Tau dari mana? Oh, berarti belum ya? Belum sepenuhnya. Aku kan pemalu banget orangnya. Nah itu dia. Kalau kamu pemalu, jangan. Apa? Kamu diri kamu sendiri kan? Itu dia kan, diri aku sendiri di depan aku kan? Oh iya, maksudnya ya, aku kan? Pemalu di depan kamu. Aduh, capek. Terus apa lagi? Terus kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Oh iya. Ini kita masih ada sisa 20.000. Oh, mau di apa? Nanti aja nanti. Oh, nanti aja okay. Kita makan ini dulu enggak sih? Kan kenyang deh aku makan segini. Nah, ini menarik banget. Sifat aku yang baru kamu tahu pas udah mulai kenal apa? Aku enggak makan nih. Makan dong. Kamu mau Indomie aku? Mau. Mau. Oke. Okay. Ya. Abisin aja semua boleh. Iya. Yeah. Sifat kamu itu ternyata Gaby boleh juga ya gitu. Boleh juga? Maksudnya apa tuh? Ya pengen deketin. Oh gitu. Tapi kayak aku rasa gak ada usaha gitu loh Kenzi. Kayak orang kalau mau deketin minimal tuh ngechat ya kan. Cap, ini kayaknya pertanyaan beneran nih kayaknya. Ini beneran nanya nih. Lah emang beneran ya? Tadi emang bohongan gimmick doang Kenzi. Makan dulu ya. Aku tuh kalau teks kamu tuh ada rada-rada, aduh, pengen gini, tapi nggak jadi. Chat aja tahu, aku aja ngechat duluan guys, sumpah. Yang ngechat aku duluan ya? Enggak. Iya waktu itu. Ya itu mah cuma nanyain apa sih? Enggak ada lagi. Yang sebelumnya kan? Enggak dong. Ada time zone nggak di Lippo Mall? Ya, ya itu kan setelah aku ngechat kamu duluan. Enggak dong, kan kamu bilang see you. Udah kan udah selesai kan? Ya aku bilang siur, kamu gak jawab lagi. Seharusnya kamu jawab lagi. Aku udah bilang siur duluan ya? Aku bilang siur duluan loh. Maksudnya kan kamu bilang siur, aku bilang siur. Kamu seharusnya ngapain gitu, di like kayak message-nya. Oh iya. Nah gini nih, jangan jangan judge dulu. Bisa aja di benerannya kayak mereka siur tuh. Gitu. Tadi kita bahas apa sih? Lupain udah lagi tadi ya. Ya jadi next time nih ya kita kesini sore-sore sebelum matahari tutup. Kenapa sih? Ini nih, nah kan? Ini. Guardian Angel. Sabar. Taruh aja di bawah ya. Mau minum. Oh mau minum? Oke. Okay. Kalau gitu. Oke. Okay. Makanannya gimana? Makannya? Di rate coba. Ini berapa nih? Ini kok gak dimakan sih crab sticknya? Udah kena air, jangan dikit-dikit. Ya tapi aku mau. Ya udah jangan deh. Ini berapa nih? Ini bakso. Tidak kamu tumpahin kita ya? Kamu tumpahin kita ya? Kamu tumpahin kita ya? Aku tumpahin. Jadi kamu ini ya, masuk kita ya? Oh. Nah. Tapi kan kamu makannya sebelum ada tehnya. Gimana? Ada kucing. Iya. Itu berapa? Baksonya berapa? Baksonya? Aku kasih 7 deh. Aku dari dulu suka ikan bakso ikan. Ini berapa nih Indomie? Indominya 5 deh, kurang bumbu. Iya ya, kayak gak ada rasa gitu ya? Gak ada ya? Rasanya, iya. Coba cium deh. Nah ini belum diaduk nih. Udah tadi udah diaduk itu. Nah, Udah aku aduk. Coba ya, kita coba ya. Iya kayak nggak ada rasanya gitu. Oh berarti emang. Kamu sebenarnya pengen muntah kan? Enggak dong. Oh iya. Ikan sih jangan gitu lah. Iya nih. Silin ya. Silinnya. Aku belum nanya.
Oke. Okay. Shilin berapa? 9 dari 10. Yeah. Kayaknya ini itu shilin asli nggak sih? Asli. Enggak asli, bohongan. Oh iya iya iya. Tapi emang boleh deh mak. Tadi bukan shilin namanya cihlin ya? Cihlin tadi. Enggak. Dari C ya, kan cihlin kan enak sih. Tapi enak, rasanya kayak sama-sama kayak sama aja sih rasanya. Sama kayak sending gitu. Bumbunya doang yang beda. Yanzi, aku mau minum lagi dong. Oh, mau minum lagi ya? Iya itu. Oke. Okay. Ya. Ini, apa namanya? Es teh manis? Apa? Es solo itu. Es solo. Tadi aku mau nanya sesuatu, tapi aku lupa. Coba pikirin dulu deh. Enggak, aku mau ngasih tahu jawaban aku. Kemana? Sifat yang aku baru kenal dari kamu. Iya, coba. Kamu sifat first impression sama now impression. First impression, udah kan waktu itu tinggi. Iya. Yeah. Terus ternyata humble. Terus ganteng. Terus salting. Gitu aja. Oke. Kalau yang now, aku tuh lupa kamu tuh masih 2009. Maksudnya, memang banyak yang bilang aku. Enggak, aku tahu kamu 2009, tapi kayak kadang, oh nih masih bocah sebenarnya. Aku juga masih sih, tapi kayak dia juga masih bocah. Tapi kan, masih bocah. Ya aku kayak lebih dewasa gitu loh, Kenzi. Cuman beda 8 bulan doang, Gaby. Kamu baru lahir setelah aku. Aku nanti ulang tahun ke 15 masih juga dibilang bocah. Enggak, gini loh, aku umur 8 bulan kamu baru lahir, Kenzi. Aduh, Gaby. Kamu 8 bulan masih gimana tuh? Masih ingat yang 8 bulan lagi ngapain? Ingat. Kamu 8 bulan masih lagi digendong-gendong. Udah mulai bikin bisnis. Terus udah mikirin skripsi. Kamu udah bikin bisnis di umur 8 bulan? Iya. Terus kamu tuh... Apa? Kenapa? Nanti kamu. Aku apa? Kamu baik. Oh iya. Terus kayak... Kayak aku yang bukan siapa-siapa tuh kamu kayak tetap... Apa sih? Gimana? Kamu gak siapa-siapa? Aduh, aku juga bingung omanya gimana ya? Aku tahu, aku ngerti. Kita tidak boleh ngejudge. Iya, yeah, welcome. Kamu kayak nge-welcome aku gitu loh. Om Andre juga. Padahal kayak... Gitu. Gini. Pokoknya sepopuler apapun, kamu gak boleh... Nggak boleh kayak wah ini aku kayak ditolak nih. Nggak boleh temenan sama yang nggak ada siapa-siapa. Nggak boleh gitu. Kita masih harus tetap kita masih tetap treat semuanya, semua orang, meskipun mereka bukan apa-apa. Aku juga masih rasa sendiri bukan apa-apa, masih kayak apa-apa orang biasa. Apa-apa dong kamu. Iya. Pokoknya itu treat each other the same. Kamu kalau bukan siapa-siapa, I don't care. I still love you. Apa sih itu? Iya. As a friend. Bukan as a friend. Ah, jangan gitu depan kamera doang. Loh. Yaudah balikin dulu deh kameranya deh. Nih kamu banyak waktu itu di podcast apa ya itu? Tonight Show. Tonight Show. Di Tonight Show kan kamu bilang tuh kalau tipe kamu tuh yang kayak coklat kering gitu matanya. Itu maksudnya apaan sih? Enggak, coklat kan udah jelas nih, warna coklat kering tuh apaan? Kayak gak ada airnya gitu ya matanya. Biasanya kalau coklat itu kan coklat-coklat banget. Nah, coklat kering itu kayak, dia udah makin kayak udah gak cair lagi. Hah, gimana sih? Ya, udah kering. Mata aku coklat kering gak? Belet aku. Ini coklat kering nih. Coba liat. Kok bisa ya? Aku masih gak ngerti coklat kering apa. Coklat muda ya? Iya, coklat muda. Di coklat kering tuh coklat muda? Iya. Ini tua tau? Enggak, muda. Oh. Oh itu. Apa? Minuman. Oh, minuman. Oke. Okay. Jadi tadi. Lucu outdoor gitu ya. Itu kayaknya banyak yang jualan baju deh. Mana? Oh iya, kita belum ke situ ya? Iya. Mau beli baju nggak? Boleh ya. Ayo. Aku belum mau beli ini baju-baju pasar malam. Ayo guys, kita beli baju pasar malam.
Lucu cowok, udah bagus. Yaudah ini aja. Hah? Ini aja? Ini aja ya? Hmm? Oh, mau. Aduh. Enggak. Udah bener kan? Apa? Aku yang pilih. Ya, pilih. Gak apa-apa ya.